Amin. Jesus. Thank you.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berikan tos buat kanan kiri, katakan selamat datang. Kita ketemu lagi di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bawa hati kita semuanya sama sini, kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari kita mau penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Kita boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita memulai persekutuan malam hari ini. Kita
kita mau tenangkan hati kita, kita mau pejamkan mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kalau hari ini sampai dengan malam hari ini, kami masih boleh Kau izinkan menghirup nafas kehidupan. Kami masih boleh menarik nafas kami dengan baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena semuanya karena perkenanan daripada-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh Tuhan kami yang amat sangat baik. Di saat ini ketika kami pun kalau masih ada masalah, kalau kami masih mengalami pergumulan dalam kehidupan kami, tapi kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini sekali lagi Tuhan boleh mengundang setiap kami untuk boleh hadir di tempat ini. Tuhan yang memanggil setiap kami untuk kami boleh bersama-sama, untuk kami boleh bernyanyi, untuk kami boleh memuji Engkau. Biarkan kami Tuhan saat ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami mau tanggalkan sejenak semuanya. Karena kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, ketika mulut ini bernyanyi bagi Engkau, ketika kami menyembah-Mu di tempat ini bersama-sama, Tuhan sendiri akan hadir. Tuhan sendiri bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan Engkau bertahta dalam setiap hidup kami, dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarkan kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian yang terindah bagi Engkau, karena kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Cinta Kau.
mau nyatakan kami memujimu Tuhan. Terima kasih.
bersyukur. Mari terus bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap anak-anak Tuhan. Oh, terima kasih. Mari naikkan syukur. Mari berikan pujian yang sangat. Kami renungkan Tuhan semua kebaikan-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada setiap kami di dalam hidup kami, setiap detiknya, setiap waktu, dari hari ke hari. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang tak pernah habis, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Engkau yang menjagai kami, Tuhan. Engkau yang menjagai keluarga kami. Engkau menjagai orang tua kami. Engkau menjagai anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pun juga yang terus boleh mengizinkan kami sampai dengan malam hari ini boleh bekerja. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Betapa baiknya Engkau, Yesus. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar. Oh, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah kami boleh bernyanyi Tuhan, nyanyian pujian yang terbaik. Kami mau berikan bagi-Mu Tuhan Yesus.
pujian yang terbaik Tuhan Yesus kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya bahwa kita boleh mengalami banyak hal bersama Tuhan. Amin. Sama-sama malam hari ini disenggol sekali lagi kanan kirinya, dijawil kanan kirinya. Ayo kita mau terbang bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, karena Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Manusia menyembah. Akan terus menggandeng tangan kita dan Tuhan akan membawa kita terbang untuk semakin tinggi. Kita mau terbang bersama dengan Yesus, amin. Kita mau nyatakan sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firmanmu firmanmu Tuhan, aku teguh menopang
kami akan terus terbang bersama denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kami mau terus membawa hati kita untuk kita benar-benar di tempat ini bersama-sama. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang sungguh amat besar dan tidak pernah habis bagi setiap kita. Mari terus nyatakan dari dalam hatimu, dari dalam hati setiap kita semua, bahwa ini Tuhan kerinduan kami. Untuk kami boleh terus berada di dalam hadiratmu, karena kami terus boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Ini setiap kami. Kami mau nyatakan Tuhan, hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Sharing, kita punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Izinkan saya untuk malam hari ini boleh mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita boleh merasakan, untuk kita juga boleh menyatakan betapa kita mencintai Tuhan melebihi dari segala-galanya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia yang mau mati di kayu salib bagi setiap kita. Itu karena cintanya yang tidak terbatas. Bagaimanapun masa lalu kita, tetap Tuhan tetap katakan malam hari ini kepada setiap kita, aku mengasihimu anak-anakku, aku mencintaimu tanpa batas. Mari malam hari ini kita boleh menyatakan sama-sama, yang terutama cuma Tuhan Yesus. Yang ditinggikan dalam kehidupan kita cuma Tuhan Yesus. Dan kita mau nyatakan ketika di refren nanti, kata-kata saya mungkin supaya lebih intim lagi, ganti dengan kata-kata aku. Katakan aku mengasihimu Tuhan. Sama-sama ya, kita mau nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, dalam segala hal apapun Tuhan,
bersama-sama saya mengajak untuk boleh bangkit berdiri. Oh,
Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kuduslah engkau anakku, sebab aku adalah Allah yang kudus. Ketika engkau menyembahku saat ini, kekudusanku memenuhimu. Shikara pakara payara parama shikara la 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 shikara la wayara shikara wala 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 shikara wala 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 wala. Janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar, janganlah engkau khawatir anak-anakku. Ketika engkau datang kepadaku, aku yang akan menghalau setiap musuh-musuhmu. Aku yang akan menghalau setiap permasalahanmu. Mari terus datang kepadaku.
karena aku adalah Allah Tuhanmu yang bertahta di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada setiap kita di tempat ini. Dan ketika saat ini kami siap untuk mendengarkan perkataan dari firman-Mu, Tuhan, kami percaya kalau Engkau hadir, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu benar-benar boleh memberkati kami. Amen. Sehingga benar-benar Tuhan, kami yang sudah siap ini benar-benar boleh menerima kasih-Mu sendiri, berkat-Mu sendiri, dan kami nanti akan pulang dengan kemenangan. Amin. Semua doa dan harapan itu Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Luar biasa, Bapak Ibu benar-benar boleh meluangkan waktu untuk datang bersekutu pada malam hari ini. Judulnya adalah Obedience to God, taat kepada Tuhan. Obedience itu taat, taat kepada Tuhan. Cuma sebelum saya lanjut, mungkin ada sedikit tambahan aja. Hari Jumat yang sama ini di Jalan Bengawan 3 ada PD untuk anak umur 10 tahun sampai 17-18. Saya lihat ini ada 4 orang anak kecil. Kasihan kalau berkumpul dengan orang dewasa, saya melihat mereka gelisah sekali. Mungkin orang tuanya bisa membawa ke Jalan Bengawan nomor 3 di tempat Katolik Center. Di situ ada PD untuk anak-anak umur kelas 6 SD, 5 SD sampai SMA. Ya, dan di situ suasananya benar-benar anak muda. Dan ibu-ibu bapaknya di sini nanti dijemput di sana. Di sana mulainya tepat 7, selesai tepat pukul 9. Ya, boleh dibawa ke sana. Pengkhotbahnya gaya anak muda. Begitu ya. Kalau mau ikut, tetap ikut mama papanya, ya enggak apa-apa. Ya, sebab itu memang dikhususkan untuk sing nom-nom. Ya. Yang masih kelas 5, 6 SD sampai SMA. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi obedience to God nantinya akan diambil dari kisah Daud dengan Saul sesuai dengan yang dibebankan kepada saya oleh dari HKY ini. Jadi begini saudara, Saul Daud. Anda mungkin tahu siapa Raja Saul, siapa kemudian Daud yang menjadi raja. Nah, yang pertama Saul, nanti penggantinya Saul itu raja, jadi Raja Israel. Wewenangnya sama. Sebagai raja sama, kuasanya juga nanti sama. Tapi ada perbedaan. Perbedaan kepribadian mereka lain. Ya. Di sini ada beberapa guru SEP, nanti saya tanya ya, kalau enggak bisa jawab enggak boleh jadi guru ya, awas. Oke. Baik.
Jadi Saul, saya mulai dulu dari Saul aja deh, Daud nanti, karena Saul ini enggak baik ya. Saul itu raja, ya. Raja Israel yang pertama. Pribadinya adalah seorang pribadi yang percaya kepada Tuhan. Wow. Terus kurang apa? Apanya yang mesti dibicarakan? Saul, raja pertama Israel sekarang ini. Dia adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tapi Raja Saul ini tidak punya banyak waktu untuk Tuhan. Ya. Dia, karena dia raja, dia merasa dia tidak perlu selalu pakai cara Tuhan. Dengan perkataan lain, Saul ini adalah seorang yang suka nolak perintah Tuhan. Yang ada dan berlaku dari Saul adalah waktu saya, cara saya. Ya, itu Saul. Sebelum lanjut, Anda sekarang mikir dulu, kita ini orang Katolik yang percaya Tuhan. Amin. Tapi tanya sama dirimu sendiri, suka-sukaku, cara-caraku, aku mau jadi Katolik. Kok bingung kamu? Kira-kira begitu enggak? Enggak, kalau yang di sini baik, yang di sana loh. Ya, Anda nurut cara Tuhan, nurut waktunya Tuhan. Ya toh? Amin. Saudara, mungkin yang tua-tua marah sama saya ya. Saya masih 47, jadi jangan dimarahi ya. Siska nanti marah, umurnya hampir sama dengan saya, 47. Ya Sis ya, cuma saya bacanya dari kiri ke kanan, saudara. Nah ya, 74 kelewat. Ya, jadi saya kalau sedikit nuding-nuding gak apa-apa ya. Yang umurnya sudah rambut putih, kira-kira unda-undim ya aku umur ya. Ya, jadi saya baru 74 lebih, baru 74 tahun bulan yang lalu. Jadi saya ini tepatnya hari ini persis 40 tahun sebagai penginjil. Ya, 84 saya jadi penginjil, diminta itu rodok dipeksa itu sama almarhum Pak Cokro ya. Ya pokoknya kan mesti dadi penginjil, ya wis lah, dadi ya dadilah ya dulu itu. PD saya awal-awal dulu ya di AKY, masih di Supratman sana ya dulu. Ya, saya terus. Jadi saudara, sebagai raja Israel waktu itu, ya, ia raja Israel ini punya rencana, punya pemikiran, dan punya kemauan yang harus diikuti. Iya dong, raja kok, iya toh? Dalam mulutnya, dalam perkataannya, Saul selalu menyebut-nyebut nama Tuhan. Selalu bacaan di Alkitab. Tapi ia tetap punya cara dan pendiriannya sendiri. Dan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, sekalipun perbuatannya itu bertentangan dengan Tuhan. Wow, kira-kira kita kan sering ya ngomong, Tuhan, doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Kita semua setuju, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi, apa betul kita suka nurut Tuhan? Meskipun sering ngomong Tuhan, sering ya, sering nurut ya. Amin, tak amini di sini lah. Belum kok ngerasa nih. Iya toh. Hati-hati saudara. Ada begitu banyak orang Katolik yang hanya terbiasa ke gereja dan tidak mau dengar firman Tuhan. Saya tidak maksa Anda harus ke PDHKY, harus ke PD Kristus Raja. Saya tidak ngomong begitu.
Tapi ketika kita tidak mau mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukannya, kita ini kayak Saul. Kita ini raja sebetulnya, saudara. Di rumah kan Anda raja. Tidak tahu, sing raja ini bapaknya atau ibunya, saya tidak tahu. Karena dalam rumah tangga kadang-kadang sing raja bapaknya, tapi kadang-kadang sing raja ibunya. Nah, takok sama anak ini yang ikut ini, yang bawa anak. Ya. Sing raja nak, yang raja bapak atau ibu nak? Oh bapak, luar biasa, itu baru betul ya. Ya, ya, jadi raja itu ada ya di dalam rumah tangga, siapa yang memerintah? Ya bukan raja-raja kayak Saul gitu, tapi begitulah saudara. Jangan sampai kita di rumah ini sering ngomong Tuhan, tapi enggak pernah nurut Tuhan, sakarepe dhewe. Ya. Gitu ya. Banyak contohnya, tapi nanti aja. Yang saya kasih contoh di satu dari 1 Samuel. Ini 1 Samuel 23 ayat 7 dan 8. Ya. Saul diberitahu. Ada mata-matanya, ada rakyat yang beritahu bahwa Daud telah masuk ke Hila. Hila itu suatu tempat ya. Kata Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Wow. Sebab ia telah mengurung dirinya sendiri masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang. Lalu Saul mengerahkan seluruh rakyat untuk pergi berperang ke Kehila itu. Untuk apa? Untuk mengepung dan mengepung Daud bersama orang-orangnya. Lo lihatan. Lihatan. Daud mau diserang, saudara. Nah, padahal Daud rakyatnya sendiri. Saat itu Daud masih rakyatnya. Saat itu. Tapi Daud mau dibunuh. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan. Mengapa Saul bisa berlaku seperti itu? Mengapa Saul kok mau membunuh Daud? Ya, saya kasih lanjut dulu sebentar. Ya. Mengapa Saul bisa berlaku seperti itu? Karena, perhatikan ya, yang sedikit bisa ngerti bahasa Inggris. Karena Saul punya insecurity sense. Insecurity itu merasa tidak aman. Dia punya perasaan tidak aman ini. Nek ono Daud gak aman ini. Iki mesti tak buang, mesti tak pergi. No ini. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, akar permasalahannya Saul itu apa? Bahwa ia punya rasa cemas yang berkelebihan. Ya, jadi Saul itu punya rasa cemas yang berkelebihan. Saudara, berapa banyak kita? Kita ini kan rakyat biasa atau bos. Sering kita ini enggak percaya Tuhan. Kalau kita tuh punya rasa cemas yang berkelebihan. Nggak ada apa-apa takut. Nggak, jangan. Gak sembahyang. Gampang yang ngomong jangan. Ya. Jadi rasa cemas yang berkelebihan itu meliputi perasaan takut. Khawatir. Nggak percaya diri. Kurang bisa menerima diri sendiri. Aku iki wong apa? Aku iki gak apa-apane. Aku iki wong biasa. Iya kok enak, Bos. Saudara, jangan pernah ngomong begitu meskipun kita pegawai. Tetap aja. Ya. Jangan pernah merendahkan dirimu seolah-olah Anda itu ndak berharga. Ya. Kalau kita suka takut, insecure, ya, karena apa? Karena kita tuh biasanya suka melihat sesuatu itu tidak objektif. Lalu menjadi orang yang apa? Dalam segala tingkatan, jadi orang yang perfeksionis. Gini, harus gini, harus gini, harus gini. Ya, bahkan sering menjadi orang yang punya perilaku suka menunda.
Hal apapun selalu dipikir dengan kecemasan di setan, di setan, 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 setan pikirin itu ya gampang ya gini. Itu sebetulnya kita tuh cemas. Anda mungkin enggak, karena Anda sudah terbiasa ke PD. Tapi bagi orang yang enggak seneng dengar firman Tuhan, enggak seneng, ya saya punya teman, enggak, pokoknya aku cukup ke gereja. Aku masih Katolik loh, cukup, ojo aku diajak ke PD. Dia enggak seneng. Ya, karena di PD itu selalu keluar firman, gak enak rasanya aku ditembaki firman, loh. Sopo sing nembaki? Ah, perasaanmu toh. Lah, perasaanmu toh ditembaki. Wong firman dikeluarkan kok ditembaki? Oh, mana senjatai? Ada. Ya itu. Teman saya tuh ngomong begitu, saudara. Dan teman saya tuh ternyata bukan orang yang biasa. Dokter. Banyak teman saya dokter, saudara. Karena saya dari Saint Louis, 42 orang satu kelas, 20 lebih itu jadi dokter, saudara. Ya, jadi mereka tuh suka, gak perlu firman itu. Firman tuh kok ngerasani orang. Loh, kok mosok sih ngerasani aku gak popoy? Ya, jadi orang-orang tipe ini hidupnya cenderung apa? Kalau merasa insecure, merasa tidak aman, cenderung suka menutup diri. Sulit berkembang untuk menjadi positif. Dan orang-orang tipe ini bisa berubah hidupnya bila imannya dikuasai Roh Kudus. Dia akan berubah. Makanya tadi waktu pujian saya dengar, biarlah Roh Kudus menguasai kita. Ask the Holy Spirit untuk menjamah. Minta Roh Kudus untuk menjamah. Saya sendiri tidak terlalu suci. Saya banyak dosa. Tetapi untuk itu, ketika saya cemas, jangan dibilang saya tidak pernah cemas, saya langsung undang Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku. Supaya ada kekuatan untuk melawan kecemasan ini. Jangan Anda pernah menjauh dari undangan Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kita untuk bersekutu, datang saja. Saya tadi sengaja duduk tuh suka di belakang, saudara. Saya senang melihat bagaimana Anda menanggapi pujian penyembahan itu. Luar biasa, bagai. Ada begitu banyak yang angkat tangan memuji Tuhan. Itu yang harus Anda lakukan, jangan diam. Kita tidak melihat pertunjukan, saudara. Kita tidak melihat sesuatu yang aneh di panggung ini. Kita diajak untuk memuji Tuhan. Please raise your hand, angkat tanganmu. Ketika engkau merasa Tuhan hadir di sini, kita kan tidak di gereja, kalau di gereja memang semuanya sudah diatur. Tapi di sini kita bebas, saudara. Bagaimana kita diajar untuk memuji Tuhan? Undang dia, ask the Holy Spirit to touch you, untuk menjamah, minta oh. Ketika kamu minta, Tuhan yang Maha Pengasih itu memberi. Amin. Amin. Anda akan pulang nanti paling kalau tadi datang sedikit gelisah, Anda akan pulang dengan damai. Percaya saya. Ya. Jadi saudara, Daud ini kan sebelumnya itu dia melawan Goliat gitu loh. Ya. Dan Goliat itu orang apa? Orang Filistin kan. Setelah Goliat itu kalah, bangsa Filistin itu kalah, saudara. Lari. Nah, itulah kemenangan Daud. Ya. Nah, kemenangan Daud melawan raksasa Goliat menjadikan Saul itu marah, saudara. Saat bangsa Israel mengagungkan Daud atas kemenangannya. Kenapa? Karena Saul takut kehilangan pamor. Saul takut bahwa kedudukannya sebagai raja nanti tergeser. Dan ketakutannya inilah yang kemudian menimbulkan apa? Rasa iri hati. Ya toh? Sehingga membuat Saul apa? Membuat Saul lupa bahwa dia menjadi raja itu karena berkat dari Tuhan.
Kalau Tuhan yang menjadikan dia raja, ngapain takut sama Daud? Saudara, saya tidak tahu Anda posisi sebagai apa di masyarakat. Tetapi ketika Anda sudah mendapatkan posisi di masyarakat, don't worry, jangan takut. Apapun yang kita dapat dan kita percaya itu dari Tuhan, minta saja, Tuhan, berkatilah perjalanan hidupku. Tuhan pasti berkati. Amin. Tidak mungkin kita minta Tuhan, berkatilah aku Tuhan. Tidak, lu tidak layak diberkati. Tidak. Wong Tuhan tuh orang berdosa aja diberkati kok. Iya, kalau saya bisa menolak. Kalau orang jahat sama saya tak jahat be kamu. Meskipun itu tidak boleh. Tapi kalau Tuhan tidak gitu, saudara. Tuhan tuh benar-benar murah hati. Ya, coba kita lihat dulu sifatnya si Saul sebelum Daud ini muncul sebagai hero, sebagai pemenang atas Goliat ya. Coba di dalam ayat 20 1 Samuel ya, 1 Samuel ayat 20 dikatakan begini. Mengenai keledai-keledai yang hilang 3 hari yang lalu, janganlah mengkhawatirkannya sebab sudah ditemukan, dibilang gitu ya. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu? Saul menjawab, bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepada aku? Nah, di situ kalau Anda ngerti ayat ini, di sini terlihat bahwa awal-awalnya, ini masih awal-awalnya Saul jadi raja, Saul itu adalah pribadi yang rendah hati. Dia disopo sama Nabi Samuel ya, mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, janganlah mengkhawatir. Aku gak khawatir kok. Ya, bukankah aku ini cuma orang kecil loh, Benyamin loh, suku terkecil di Israel loh, bukan kaum, mengapa engkau kok suka berkata begitu? Di sini terlihat ditegur dia rendah hati. Nah, sekarang masalahnya, saudara. Kerendahan hati Saul ini ternyata duniawi, terlalu berlebihan. Supaya apa? Supaya Saul dianggap pribadi yang baik dan sabar. Hati-hati ya. Ketika kita menjadi orang yang keras, kita berdoa, Tuhan berilah aku hati yang lembut. Ya, tetapi kalau Anda keras dengan kekuatan sendiri, Anda jadi orang lembek, bahaya saudara. Ini Saul, ini pelajaran ya, ketaatan Saul dan Daud. Kita harus belajar bahwa jangan punya kerendahan hati yang berkelebihan supaya dianggap baik dan sabar. Rendah hati biasa saja, normal, tidak boleh dibuat-buat. Sehingga ketika Saul demikian, dia itu mau apa sih? Cari aman, mau diterima masyarakat. Itu nanti baca sendiri di saat saya tidak ada waktu, 1 Samuel 13 dan 15, baca sendiri. Ini 9 toh, 13 dan 15, nanti dibaca di rumah kalau mau. Di mana kemudian Saul menjadi orang apa? Yang hanya kepingin menyenangkan orang baik, tapi lupa kehendak Tuhan. Kita boleh nyeneng orang, tapi tidak boleh lupa kehendak Tuhan. Banyak daripada kita seneng nyeneng orang. Korupsi. Seneng kita kasih uang untuk mereka korupsi. Nyeneng orang, tapi melawan kehendak Tuhan. Paham ya? Jadi nyenengno tapi berlawanan dengan kehendak Tuhan itu banyak dilakukan oleh masyarakat termasuk orang-orang Katolik. Ya, nyenengno Tuhan, berbuat baik nyenengno Tuhan. Contoh paus kita kemarin sangat baik nyenengno semua orang. Itu yang kita harus contoh, bukan nyenengno orang tapi mencekno ambil Tuhan. Tidak nyenengno Tuhan, tak boleh.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu cara apa yang kita pakai? Nyeneng orang tapi melawan Tuhan adalah hidup lama saudara dan saya. Hidup lama. Ya sekarang saya yakin, enggak tahu di sini sudah ikut seminar hidup dalam roh atau enggak. Tapi ketika kita masih hidup lama, sering ya kita itu menunjukkan kelemahan diri kita. Dan kalau itu diteruskan, bisa mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Insecurity. Merasa cemas. Jadi saya mesti ngerokok. Loh, enggak boleh ngerokok. Enggak boleh. Ada Romo om sing rokok, ndak boleh. Saya berani ngomong sama Romo itu. Ada seorang Romo tak tegur. Mo, gak boleh ngerokok mo. Karena saya lebih tua, dia rotok sungkan. Kenapa Pak Han? Saya ndak boleh ngerokok. Pak Han Jaya ini orang Katolik. Loh, Katolik Romo? Apa om? Katolik tapi ndak ngerti Katolik. Saya digitu nanya. Ini apa? Katanya Romo. Ini badan, tubuh. Lah ya, tubuh itu apa? Di Alkitab, kamu lapangnya Injil. Oh, tubuh ini bait Allah. Nah, tubuh kan bait Allah toh. Jadi saya ngerokok itu mendupai bait Allah. Tapi kira ya Romo itu ya bener ya. Lah, tapi bener tapi melawan kehendak Tuhan. Romo. Di dalam setiap bungkus rokok ono tulisannya apa Romo? Tidak baik untuk orang yang hamil dan bisa merusak paru-paru dan sebagainya. Romo bacaan Romo. 1 Korintus 3 ayat 16. Tak balik ya aku. Apa itu? Gak apal aku. Nah, oh, gak apal. Ya, 1 Korintus 3:16 itu ada anak kecil bawa saya lihat. Alkitab tolong dibaca 1 Korintus 3:16 bisa? Bisa. Saya tunggunya. 1 Kor 3:16. Ibunya baca boleh. 1 Kor 3:16. Sampai aku ini hafal karena aku sering ribut sama Romo-Romo ya. 1 Korintus 3:16. Apa itu? 1 Kor 3:16 yang keras. Ya. Yang keras. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ada roh Allah diam. Terus 1 Korintus 6:19. Terus no, itu kan 3 ya. Terus 6:19. 1 Korintus 6:19. Dan tidakkah kamu tahu gitu tulisannya ya. Terus ayo. Ya. Nah, Roh Kudus ada di dalam tubuhmu dan bahwa kamu itu bukan milikmu sendiri. Tubuhmu itu bukan milikmu sendiri. Jadi betul bait Allah, tubuh kita itu milik Allah. Bukan milikmu. Soalnya saya dilawan, ikilah awak-awakku dewe. Mau sakit, mau sembuh, awakku dewe. Enggak boleh lu ngomong gitu ya. Itu loh ada ayatnya, 1 Korintus 3:16 dan 1 Korintus 6:19. Ya, tubuhmu itu, it is not your body, it is my body, katanya Tuhan. Jangan merusak tubuhmu. Makanya kenapa bunuh diri itu enggak boleh. Jadi tubuh itu jangan dirusak dengan rokok. Yang ngomong apa? Mosok ngerokok sih. Mungkin ada yang dulu ngerasani saya waktu saya seminarnya Pria Sejati. Di sini ada yang ikut Pria Sejati? Ada? Ada? Enggak ada? Enggak ada, ikut ya. Ah, cuman satu. Puji Tuhan, lulus. Ya. Waktu saya ikut Pria Sejati saya dilawan, Saudara. Sing ngomong gak tau ngerokok. Loh, saya sejak mahasiswa itu merokok, Saudara. Yaitu karena saya punya insecurity, cemas. Ini selesai tah praktikumku. Saya fakultas farmasi, selesai tah. Saya praktek ini selesai. Hasilnya saya ini apa bagus? Karena hasil saya nul. Selalu nul, Saudara. Buat obat kan gak ada separuh ya.
nilai 6 apa nilai 7 ya. Kalau tidak 0, 10 saudara. Saya akan nulis. Buat obat tidak sempurna. Jadi orangnya tidak waras kalau tidak sempurna ya. Saya masih mahasiswa dulu. Mungkin ada yang farmasi coba ya. Jadi insecure terus, cemas terus. Padahal kita kalau tanya semua mahasiswa fakultas farmasi, kalau ujian itu open book saudara, buku dibuka semua. Tapi yo gak lulus. Nol ya. Apa ndak insecure? Keluar ya rokokan saudara. Pas. Iki sambil mikir opo iki carane iki? Obat iki dikapakno ceno dadi. Waktu saya masih mahasiswa kan ndak ngerti saudara ya. Jadi begitu. Merokok sampai saya menikah merokok. Ya. Anak saya masih kecil dia ndak tahu. Tapi ketika saya bertobat, saya baru dikasih ayat ini oleh seorang romo yang karismatik. Dilarang merokok itu memang tidak ada di Alkitab, yang ada di pompa bensin. Jadi nek di kamu ditanyai, ayo coba kalau di Alkitab ada ditulis dilarang merokok, aku tak nurut. Tidak ada. Kalau yang ada di pompa bensin, yang ada ya 1 Korintus 3:16 dan 1 Korintus 6:19 pengertiannya. Singkat kata, romo itu kena kanker tenggorokan. Yang ngomong, yang guyon sama saya, tubuhnya didupai dengan wiruk itu ya. Kalau di misa itu, dia kena kanker stadium 1, untung ya stadium 1, sekarang sudah sembuh. Saya sekarang kalau ketemu dia, lo mau kok gak ngerokok? Oh ngawur rai, saya gitu loh. Nggak ngerokok sekarang saudara, ngerti dia. Ya, dan satu monsinyur dari timur, saya tidak sebut, sudah tidak merokok juga. Saya berani kok ingat no. Dia mau terus no, tidak terus no, bukan urusan saya. Tapi saya sudah ngomongi, tidak boleh. Lah itu loh, jadi sama dengan Saul saudara. Saul itu tahu Tuhan, tapi melawan Tuhan. Nyeneng no awake dhewe, tapi tidak setuju dengan Tuhan. Ya, karena apa? Biasanya mereka insecure. Ya, insecure-nya Saul, rasa cemasnya Saul itu mempengaruhi hidupnya sehingga hidupnya terus negatif sampai dia mati. Itu Saul. Jadi hati-hati ya. Ketika kita punya hidup yang negatif, mulai sekarang jangan mau ya punya negatif ya, akan terus sampai mati loh. Dan itu membuat kita hidup tidak aman. Ya, Musa. Musa mengalami masa kemarahan. Kalau Anda baca, marah sekali ya. Saat itu, tapi tidak segera dibereskan masalah air itu. Membuat Tuhan ternyata apa? Tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Meskipun dia membawa sampai 40 tahun muter-muter, sampai di perbatasan, di sekitar Nebo itu ya. Hanya melihat, itu loh tanahnya. Tapi dia tidak boleh masuk. Apa enggak? Menyesal. Begitu lama dia berjuang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai putar-putar di padang gurun 40 tahun sampai di perbatasan, lu tidak boleh masuk. Karena dia pernah marah yang tidak karu-karuan. Duh, Tuhan itu tegas lo ya. Yes, saya berdoa semoga Anda tidak dimarahi Tuhan. Ya, sungguhan tuh. Makanya itu Tuhan itu terus sekarang mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita layak masuk dalam surga. Itu loh, ceritanya begitu. Jadi kita harus sekarang percaya sama Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga tetapi tidak meninggalkan kita. Aku tetap akan menyertai kamu, aku tinggalkan seorang penolong, yaitu Rohku, Roh Kudus, yang disebut Parakletos. Itu ceritanya begitu. Ya, jadi saudara, berhati-hatilah dalam kelemahan rohani kita. Bu main-main ya. Oh, enggak apa-apa. Aku memang enggak pinter kok, aku sih baru kok masuk Katolik, baru ikut PDKY kok. Enggak apa-apa. Ya, oke, saat ini mungkin enggak apa-apa, tapi jangan anggap sepele, ya. Berhati-hatilah dalam kelemahan rohani. Jangan anggap sepele. Jangan, ya. Spiritual weakness is disconnecting you from God. Kelemahanmu akan membuat kamu tidak terkonek dengan Tuhan. Mau enggak?
Kan enggak mau kita. Ya. Jangan biarkan karakter kita yang kurang baik dianggap oh kecil, gak popo, tenang, nanti kan berubah dewek. No. Jadi bapak, ibu yang bawa anak, kalau anaknya sedikit enggak benar, harus dibilangi secara halus, kamu harus tetap berdoa ya, tetap harus ke gereja ya, tetap kalau bisa diajarin firman ya, jangan dibiarkan karena akan menjadi besar. Yang kecil jadi besar, anak kecil jadi besar, ya, dan kenegatifan itu akan menguasai hidupmu. Itu loh, itu nanti terbukti di Saul. Kelihatannya dia pertama rendah hati ya, merendahkan dirinya, rendah hati, lama-lama dia melawan perintah Tuhan. Ya, jadi Saul dalam hidup selanjutnya malah apa? Ketika dibiar-biarkan, ketika dia merasa dirinya itu tidak aman, dia menyuruh membunuh imam-imam di sinagog. Loh, lah aneh. Semua orang yang tidak bersalah katut, saudara. Itu ada di 1 Samuel 22 ayat 18 ini, 19. Lalu raja itu Samuel ya, Saul ya, berkata kepada duk-duk itu bawahannya, majulah engkau, serang para imam. Loh, lihat, imam disuruh serang. Duk itu orang Edom, ya, itu pun maju menyerang imam-imam itu. Sehingga pada hari itu 80 imam loh saudara, yang pakai efod dan kain linen, kalau sekarang ini kita ini pakai jubah, dibunuh. Terus, ayat 19 itu bilang apa? Juga penduduk Nob kota imam itu dibunuhnya dengan mata pedang. Siapa yang dibunuh? Laki-laki maupun perempuan. Lian, siapa lagi? Kanak-kanak maupun bayi yang menyusu. Lu, lembu, keledai, domba dibunuh dengan mata pedang. Lian, jahati Saul. Karena dia merasa insecure tadi. Aduh, kota itu terlalu banyak doanya. Aduh, para imam tuh kok terus sembahyang. Pasti dia minta supaya saya turun. Loh, siapa sih bilang supaya saya turun? Nggak ada sih bilang itu. Nggak terbukti. Tapi Saul itu merasa cemas, insecure. Saudara, malam ini ketika Anda masih punya rasa cemas, bertobat loh. Sekecil apapun cemas. Bukan berarti saya ngomong nggak pernah cemas. Ketika saya cemas, langsung saya pujian penyembahan. Ya, memuji Tuhan. Supaya kecemasan itu hilang. Jadi saudara, kita harus apa untuk melawan kecemasan ini? Banyak berdoa. Banyak memuji dan menyembah dia dalam roh dan kebenarannya. Kita butuh loh saudara, anugerahnya setiap hari. Untuk apa? Untuk membantu kita mengatasi kelemahan kita dan memberikan kita kekuatan untuk melawan roh-roh jahat yang di udara ini. Ya, kalau di sini tadi sudah didoakan hilang, tapi begitu kita keluar, ada banyak roh jahat. Ketika kita keluar, kita berdoa, yang naik mobil, Tuhan selamatkan saya. Kita nyupirnya sudah bagus, ditabrak. Saya pernah itu barusan. Sudah enak di sebelah kanan, ditabrak saudara dari kiri. Bukan diserempet, ditabrak. Itu pun dia marah-marah. Loh, saya sudah betul di kanan, ditabrak. Ya sudah, puji Tuhan, asuransi. Tapi disitulah saudara, kadang-kadang kita perlu tetap berdoa. Ya, kita ingin jadi penguasa, jadi bos. Apa ya? Ya, mosok kita enggak mau. Ya, aku cuma kata-kata biasa kok. Apa yang kita pikir baik, yang kita suka, kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Kan bos-bos gitu. Masa bodoh dengan waktu. Masa bodoh dengan cara Tuhan. Yang penting aku sekerja. Lu mau apa? Puji Tuhan Anda datang. Tapi berapa banyak teman kita yang punya pekerjaan yang mungkin baik. Pekerjaan yang mengikat kita. Apa enggak bisa toh? Jumat ini meluangkan waktu untuk ke HKY. Sehingga ruangan ini sudah enggak cukup gitu loh saudara. Tadi saya kan dibilangi, ini nyewane cetio lah, cetio nak si oblong-oblong lah rugi. Mesti penuh ditambah lagi, kalau perlu ngesot di bawah. Wah, ya gitu ya sis ya. Ya, jadi 200 gitu ya PDHKY ya. Ya, Cik Lani ya. Ah, gitu loh. Ya, mesti begitu, jangan bilang, oh cukup kok aku, kursi sakmene cukup, orangnya ndak akeh, ndak akeh.
Ketika kita ngomong cukup, cukup. Ngomong, enggak cukup loh nanti. Pasti orangnya meludak, meludak. Karena iman kita yang mendorong yang datang ini luar biasa. Amin. Saya bukan pameran. Dulu PD kami, Domus Glory, tiap Jumat satu tempat. Sekarang di tiga tempat. Di Paroki Yakobus, Balai Paroki, di Universitas Katolik Dharma Cendika, dan di Bengawan nomor tiga. Tiga tempat, podo Jumate, podo jam tujune, podo temane. Kon. Sing main, di Gondol HKY, dua. Nah ini, tiga lagi. Sama keyboard ini. Tapi sungkan Tante Debi ambil pengurus yang satu itu. Nah itu. Yang kembarane sungkan, ya sudah, datang. Ya, saya sampai bilang, loh kok enak kamu Dip melayani di HKY? Ya apa-apa sih, yang diminta kok lah. Positif dia, enggak apa-apa. Tapi disitulah berkembang lagi HKY. Enggak apa-apa, saya setuju. Pokoknya persetujuan doa itu kan untuk menyelamatkan jiwa. Ya, orang yang tersesat dan pun tidak tersesat ditumbuhkan imannya. Amin. Nah, ya. Jadi saudara, kalau dosa itu terus kamu simpan, ya, pada akhirnya dosa yang dibiarkan itu akan tumbuh menjadi hal yang mematikan. Consequences of sin. Jadi konsekuensinya dosa itu nek dibiar-biarno akan tumbuh menjadi hal yang mematikan. Puji Tuhan, gereja kita punya sakramen tobat. Tapi tetap masuk tobat besok salah lagi, masuk tobat salah lagi. Iya toh? Benar ya? Kan gitu. Kayak saya dulu. Saya kan enggak percaya, sudah banyak yang tahu 10 perintah Allah dulu. Ya, meskipun aku Katolik, misdinar ini. Ruang sakristi ini dulu tempat tidurku. Si tepak SMP kelas 1, kelas 2 sampai mama saya bilang iki Hanjaya iki ati dadi pastor ta. Turune niki ngene lho. Di sakristi dulu saya parokinya sini juga. Tapi sekalipun saya Katolik, saya ndak percaya 10 perintah Allah karena yang saya percaya perintah ke-11 sapa? Jangan percaya 10 perintah Allah. Dablek wong iku. Ya makane ngerokok sak karepe lah. Ngerokok lho sih? Awak-awakku dhewe sing gak ngerokok mati umur 30-40, sing ngerokok iso umur 70 kok. Loh, kan gitu saya dulu lho, jadi tiru lho ya. Jadi tiru. Tapi ya itu dulu. Ya setelah tahu firman baru wedi, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita butuh kasih karunia untuk mengubah hidup kita. Amin. Amin. Kita butuh kasih karunia Allah, kasih karunia-Nya untuk mengubah hidup. Karena apa? Tuhan itu mengerti kelemahan kita. Itu sebabnya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kita butuh. Dia sudah datang, cuma kita tidak terima gitu loh. Ketika dia datang, kita tolak. Nah, Tuhan itu kan bukan Tuhan yang memaksa. Roh Kudus itu adalah lemah lembut. Nek ndak mau ya wis, minta mintalah. Ya, maka dia akan beri. Karena itulah the grace of God. Anugerahnya Tuhan. Ya, ini Saul. Saul ngerti Tuhan, Saul percaya Tuhan, percaya loh. Saul tuh percaya Tuhan, sebutnya tetap suka nyebut Tuhan, tapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Percaya Tuhan, nyebut nama Tuhan, tapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Oke, kita masuk di Daud. Daud. Daud itu apa? King David. The man with the heart of God. Nah ini. Siapa itu Daud? Manusia yang punya hati Allah. Wow. Saya sendiri waktu dapat ini belajar, saudara. Ya, his time is my time. His way is my way. Artinya apa? Waktu Tuhan adalah waktu saya. Jalan Tuhan adalah jalan saya. Waktu Tuhan adalah waktu saya. Jadi ketika saatnya kita doa, doa ore. Tapi kita sudah diajar, tiap minggu kita harus ke misa. Good. Itulah ajaran Katolik yang bagus sekali. Tapi apa salahnya kita tambah setiap hari Jumat kita ke PDHKY. Amin. Gitu loh, ayo ngomong ambil teman-teman, ayo tarik melota, enak-enak, wis gitu doi,
Wis ngomong enak-enak, kita ngomongin positif. Ojo ngomong gini, nanti nek gak ngerti, gak apa-apa, gak ngerti. Jadi gak ngerti, gak apa-apa. Lho, ndak, enak-enak melo. Oh, gitu loh. Mosok ngomong gitu enak bisa. Bisa. Ya, saya dulu di PD saya Domus Glorie mulai dengan 24 orang, tapi sekarang kalau dijumlah sudah 400 sampai 500 orang. Bisa. Belum yang online. Bisa. Ya, ngomong ae melok-melok. Ono apa di kono enak-enak. Wis kono ta. Ya, begitu. Itu cirinya. Jadi Daud saudara sungguh memahami kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sangat percaya. Dan Daud itu bukan tipe pendendam, ya. Daud itu sungguh memahami kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya, the life of David. Dia sangat-sangat percaya, ya, bahwa Daud itu bukan tipe pendendam, bukan tipe yang mudah sakit hati, ya. Dua kali Daud itu dia apa? Berkesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan loh. Bayanglah, kalau dia tipe pendendam tak pateni, karena di Keila dia mau dibunuh sama anak buahnya Raja Saul. Nek kita sudah dirasani. Oh hati-hati kon ya, awas kon ya, tak balas kon, hati-hati kon. Tapi mungkin tidak balas, tapi ngomongnya wes hati-hati. Tidak boleh loh saudara. Ya, tidak boleh, itu tidak boleh ya. Jadi sekarang saudara, mengapa? Mungkin Anda tanya, apa sih Daud itu kok tidak mau atau tidak berniat untuk membunuh Saul? Padahal sudah jelas Saul mau membunuh Daud. Kenapa? Nah ini, obedience to God-nya terletak di sini. Dia punya satu sikap saudara. Yang pertama saya kasih ayatnya ya. Mengapa? 1 Samuel 24 ayat 7. Ayo kita baca ini. 3, 2, 1. Yes. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda disakiti teman, temanmu kebetulan orang Katolik juga apalagi. Enggak, aku enggak mau membalas. Dia sudah diurapi Tuhan. Nanti hatimu leleh. Oh, gaya kono, jo gaya-gaya. Wah, kono iku dilelekno, ngerti? Enggak, aku enggak mau membalas. Karena aku tahu dia diurapi Tuhan. Ngomong gitu, maka kamu menang. Karena saya sendiri dihabisin sama 9 rekan saya manajer di kantor. Saya bersepuluh, 9 itu nyikat saya. Dan saya dijatuhkan. Dipecat meskipun dikasih pesangon. Saya dendam, enggak. Karena saya cepat mengaku dosa, pergi seorang romo, Han, manggil saya Han, Han, kamu dendam. Sebenarnya secara manusia sakit, ojo dendam ya, enggak. Dikasih absolusi, berkati, saya enggak dendam sampai hari ini. Dan ke-9 orang itu akhirnya enggak enak meninggalnya. Tapi aku enggak mati nih. Saya berhasil luar biasa, 9 orang itu habis. Ya, saya cuma bilang, itu orang diurapi Tuhan, ojo dibales. Meskipun kita disikat, mau dihabisin. Karena saya berhasil dari antara 10 manajer itu, saya paling tinggi. Iri. Habisin aja. Pecat. Nah, bos saya yang top, 9 orang ngomong lawan 1, ya kalah, ya pecat. Tapi saya barusan ketemu di tua-tua ini sama bos saya. Dia sampai gini-gini, Hanjaya, wah, luar biasa. Dia cuma, bukan saya luar biasa, Tuhan saya luar biasa. Saya bilang gitu. Ya, jadi saya sama sekali tidak apa-apa. Ya itu, ojo dendem, seperti o Daud. Ya, mau dibunuh, Saul, orang yang diurapi Tuhan kok. Itu 1 Samuel 24 ayat 7. Naik lagi ya, 1 Samuel 26. Bilang apa? 26 ayat 9. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan binasakan dia. Daud ngomong sama Abisai itu panglima perang.
Sebab apa katanya? Sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diupahi Tuhan dapat bebas dari hukuman. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi Saul itu orang yang diurapi Tuhan, lek lu mateni lu dihukum. Betul loh. Siapa yang bisa terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Tak bisa loh. Lek kamu bales, kamu akan kena hukuman. Puji Tuhan, aku kok dulu ndak bales. Ya. Dan sempat pada waktu saya dihabisin oleh 9 rekan saya, itu terjadi tahun 84, anak saya itu masih kecil-kecil. Mereka enggak tahu bahwa saya hampir setahun tidak dapat uang 1 sen pun. Jobless. Ya. Tapi disitulah makanya saya kemudian bertobat, sudah enggak ngerokok lagi, sudah mandek kabeh wis mandek. Gara-gara ngerokok iki sing tak sedot ku iblis. Ya wis aku diizinkan untuk habis. Berhentilah, berhenti. Nah, berhenti. Ya sudah. Padahal saya ini asma ya. Asma sejak lahir ya. Gendeng toh, asma ngerokok toh. Kumat. Gendeng. Kumat, minum obat lagi, aku farmasi kok. Dadi iso golek obat dhewe. Pikirannya pikiran dunia, pikiran yang penuh dengan kecemasan. Itu saudara. Puji Tuhan, saya bisa ikut firman Tuhan, ya. Saya diberi judul ini, tak pikir ikilah aku biyen iki. Ya toh, ya sudah, dibikin aja. Nah, jadi dari kedua ayat tadi tahu bahwa apa? Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, ojo diode-ode, nah, bahasa Jawanya gitu ya, tidak boleh diode-ode Saul. Memang Daud sangat tidak setuju, saudara juga mungkin tidak setuju kalau teman Anda itu berbuat jahat sama Anda. Daud tidak setuju dengan cara Saul memerintah sebagai raja, betul. Tapi karena dia tahu Saul itu ternyata orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, maka Daud tidak mau menghancurkan hidup Saul sebagai raja dengan tangannya atau dengan pikirannya. Moh, dia tetap melakukan kewajibannya menasihati Saul supaya Saul kamu harus bertobat tapi gak dirungono. Yo wis. Ya, ada ayatnya satu lagi. Ini yang saya berikan di dalam 1 Samuel kelihatan itu ya, 26:23-24. Ayo kita baca bareng, 3, 2, 1. Tuhan akan membalas kebenaran. Amin. Sebab tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang. 24. Sesungguhnya demikianlah. Jadi Daud ternyata membiarkan, mempercayakan Tuhan melakukan keadilan itu dengan penghakiman. Biarno Tuhan sing melakukan penghakiman karena Tuhan itu adil. Pokoknya ndak mau aku sing mateni Saul. Biarno. Aku mau. Meskipun aku bisa, aku mau. Saudara, ini sering terjadi di dalam kehidupan Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam hubungan Anda dengan masyarakat. Mungkin terjadi dengan versi yang berbeda. Tetapi ingatlah, Anda tetap harus seperti Daud. Ya, sebagaimana katakan, nyawaku berharga di matamu Tuhan, maka aku diberkati. Mesti ngomong gitu loh. Nyawaku ini berharga, hidupku ini berharga toh Tuhan. Kamu kan gak mau toh aku jatuh toh Tuhan. Tolong Tuhan, bagaimana caranya aku bisa hidup sesuai dengan kehendakmu. Ngomong gitu. Jadi saudara, bagaimana dengan Anda? Kalau ada orang salah, apa kita justru berdoa supaya orang tersebut mati? Atau dipaten-pateni atau disusah-susahan? Atau kita enggak suka ngomel? Ayo, siapa di sini yang suka ngomel? Ayo, saya sering mancing, terus saya yang diomeli. Om, ini enak om, makannya enak om. Om ngerasa nota.
aku diseneni tuh. Tak bilang makane hati-hati, buah ake-ake. Le, om kepingin ya. Ya tuh. Jadi saudara, kita suka marah enggak? Atau kalau kenemenan, apa kita suka ngusir orang itu? Jadi saudara, tanggung jawab Daud ini sudah masuk dalam kesimpulan. Tanggung jawab Daud itu apa? Melakukan kebaikan. Tanggung jawab Anda yang harus Anda lakukan apa? Melakukan kebaikan sekalipun kamu disakiti. Yang ele. Ya. Tadi tanggung jawab Daud adalah apa? Melakukan kebaikan, melakukan apa yang apa yang baik, apa berharga, ya. Harus begitu. Dan kita harus menanti dengan sabar, dengan waktu. Nah ini loh, sing angel itu dengan waktu dan cara Tuhan. Untuk nantinya menjadi seorang Raja Israel. Untuk nantinya menjadi bapak di rumah tangga yang baik. Untuk nantinya menjadi ibu yang baik di rumah tangga. Begitu, diganti raja itu menjadi di keluarga itu supaya baik. Dasarnya di situ. Ketika dalam kehidupan keluargamu kamu sudah baik, maka dalam kehidupan di masyarakat kamu pasti akan baik. Amin. Ya, David teaches responsibility. Daud mengajarkan bagaimana kita harus bertanggung jawab. Ya, jadi dalam hal ini lihat ya, Daud itu sekalipun diberkati Tuhan, tapi dia tetap bergumul loh dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetap bergumul itu artinya bukan murang-muring, tapi berdoa. Daud itu tetap tunduk dan percaya pada kehendak Tuhan. Daud tetap tekun dan tetap bertahan. Dengan apa? Doa. Tidak menyerah walaupun dikejar-kejar dalam pelarian. Ya, jadi saudara, daripada membalas dengan kebencian, ya, dan membunuh Raja Saul, yang dilakukan oleh Daud apalah? Daud memberikan apa? Kasih dan, ini penting, pengampunan. Nah, ini kok bisa Daud memberikan pengampunan? Karena dalam masa hidupnya, Daud suka memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Ya, dia kira-kira nyanyi apa? Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Katakan kepada Allah, kau saja yang suci. Kita sembah, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau saja yang layak, kau layak terima glory, Yesus kau. Saudara, ini lagunya sederhana. Ketika kita itu mengalami kecemasan atau keraguan, ya, gila kok Tuhan, engkau ini penuh kemuliaan Tuhan, ya, engkau penuh dengan pujian. Justru itu kita mau berikan kepadamu Tuhan, suatu korban
Masuk kita nyembelih kambing, ya, korban pujian. Katakan, Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory itu, terima kemuliaan. Yesus, Engkau Tuhan. Ketika kita muji Dia, Tuhan itu, ya, kalau mungkin orang timur bilang bahasa Latinnya itu baisengki. Ngopo baisengki? Ono sing ngerti baisengki? Enggak ngerti. Sapa sing ngerti baisengki? Sapa? Apa artinya baisengki? Sungkan. Dia ngerti bahasa Latin nih. Baisengki. Bahasa Tionghoa itu ya. Baisengki ya. Jadi Tuhan itu sungkan gitu loh. Ketika kita tuh memuji Dia, menaikkan pujian, Dia tuh sungkan. Ya, kita aja manusia yang tidak sempurna, ketika kita dipuji sungkan, saudara. Apalagi Tuhan kita tuh sempurna. Wow, anakku ternyata menyembah aku. Diberkati, saudara. Tidak usah minta. Percaya, ketika kamu menyembah Tuhan, Tuhan tuh sudah turunkan berkat tanpa kita perlu minta. Meskipun minta itu boleh. Saya dulu tidak ngerti itu, saudara. Tapi sekarang saya ngerti, ketika kita memuji dan menyembah Dia, Tuhan turunkan berkat. Baik, sebagai penutup, saudara, sesungguhnya kisah antara Daud dan Saul itu menggambarkan apa? Menggambarkan kisah antara Yesus Kristus dan kita. Daud sebenarnya layak membunuh Saul, namun dia memilih mengampuni Saul. Yesus Kristus jauh lebih sempurna daripada Daud. Sebenarnya Tuhan layak membunuh saudara dan saya. Karena apa? Karena kemalasan kita. Ya. Kita ini suka berbuat dosa, malas bertobat. Kita suka iri, tidak mau mengasihi. Kita suka sirik sama orang, semau gue. Suka ngambek dan lain-lain. Namun Tuhan tetap memilih kita. Dia mau menyelamatkan kita. Saudara, mari malam ini kita mau fokus pada Tuhan. Ya, kita mau fokus kepada Tuhan sehingga hidup kita bisa terus diperbarui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Terlebih lagi bila mulai hari ini kita terus harus di situ dikatakan harus tetap sadar obedience, ya. Kita mau taat pada Tuhan yang sudah tetapkan hidup kita ini harus bagaimana, bahwa harus ada waktu, ya, dan cara yang bagaimana supaya Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Apa itu? Kita harus berani untuk memuji Dia. Kita harus taat, ya. Kita boleh diberkati untuk tetap menjadi apa? Saluran berkat dari Tuhan. Dan mereka yang terhilang akan kembali kepada Tuhan. Ya, bawa banyak jiwa ke PDHKY. Amin. Jangan cuma diem tok. Seperti Saul. Saul tuh banyak bawa jiwa loh, saudara. Ketika dia ditekan oleh Saul, tapi dia tidak membenci Saul. Makanya ketika Saul menang, ketika Daud menang perang, perempuan-perempuan itu bilang, "Hah, lu memang dielu-elukan atau diberkati beribu-ribu, ya, tapi Daud berlaksa-laksa." Orang-orang itu bisa tahu nek Daud itu lebih diberkati, ya. Oleh karena itu Tuhan, marilah kita saat ini, malam ini, kita boleh menyanyikan satu pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan, katakan, lebih tinggi dari langit biru. Katakan, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan. Amin, amin. Lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah Ku terima. Amin. Kalau engkau jujur, katakan, siapakah
Bapak-Ibu yang terkasih, ketika kita tanya, Tuhan, ketika aku diberkati, aku harus balas apa sama kamu, Tuhan? Enggak, Tuhan enggak perlu balasan kita. Enggak perlu kita itu terus bagaimana kita harus kerja jadi pelayan Tuhan. Boleh kalau mau. Tapi yang terutama sebagai pelayan pun kita harus memuji dan menyembah Dia. Ini adalah persembahan yang Dia harapkan dari kita. Bukannya saya bilang Anda nanti ngurus PD ini percuma. Tak, ngurus PD, ngurus pelayanan, no problem. Tapi jangan lupa memuji Dia. Jangan lupa menyembah Dia. Karena ini akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Karena ketika kita mau memuji Dia, ketika kita mau menyembah Dia, berarti kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kasih setianya itu yang harus kita rasakan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Sekarang Anda bangkit berdiri karena saya akan berdoa untuk Anda. Tinggi dari langit biru. Katakan, katakan. Telah terima berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Kami pada hari ini agar supaya kita tidak terlalu suka dan gampang cemas. Kita tidak punya insecurity sense di dalam hidup kita. Kalaupun ada, hamba-Mu berdoa agar supaya sering cemas yang tidak beralasan saat ini dalam nama Yesus dihancurkan. Semua umat-Mu yang berada di tempat ini dikuatkan. Mulai malam ini mereka akan menjadi benar-benar pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, umat-Mu PDAKY ini, dengan berkat yang luar biasa. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka inginkan, Tuhan, Engkau pasti berikan kalau itu adalah rencana dan kehendak-Mu. Karena itu saudara, tetaplah bersyukur bahwa kita masih punya Allah yang peduli terhadap hidup kita. Jangan menganggap Yesus adalah Allah yang lemah, Allah yang harus terus dihormati. Bukan hanya dihormati, malah harus disembah. Bukan malah harus disembah, malah harus dipuji. Terima kasih Tuhan, saat ini Roh Kudus telah tercurah kepada semua kita di tempat ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Ada tiga, ada lima orang di sini yang punya masalah, saya tahu. Ada tiga ibu-ibu dan dua bapak yang mempunyai masalah.
masalah di dalam kehidupannya, satu mengalami sakit, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan jamah yang bermasalah. Dan mulai malam ini kami akan berlaku seperti Daud, meskipun kami ditekan oleh dunia, dicemooh oleh masyarakat dan sekitar kita, tetapi kami tidak punya rasa dendam. Kami akan tetap bersyukur kepada Engkau bahwa kami adalah orang yang diberkati, dan mereka adalah juga orang yang diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kepada yang sakit hamba-Mu berdoa, mulai saat ini Engkau dalam proses kesembuhan dan sembuh pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan biarlah semua doa dan harapan itu Tuhan sudah kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan penebus dan pengantara kami. Amin. Jadi biji mata dengan pujian Yesus, kami mau membalas setiap kebaikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini yang sekali lagi mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi luar biasa. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu taat kepada setiap perintah-Mu, untuk kami boleh terus untuk memuji Engkau apapun kondisi kami, apapun masalah yang kami hadapi di dunia ini selama perjalanan hidup kami. Biarkan kami selalu menaruh hati kami hanya kepada Engkau sendiri. Kami mau terus mengandalkan Engkau, dan biarlah benar-benar hidup kami pada akhirnya nanti untuk kami selalu berkenan kepada-Mu. Kami boleh terus menyenangkan hati-Mu juga. Terima kasih Bapa, dan juga biarkan sebagai rasa syukur kami untuk kami boleh membalas setiap kebaikan-Mu, bukan hanya melalui setiap nyanyian pujian dan penyembahan kami, tapi biarkan melalui setiap persembahan yang malam hari ini kami boleh berikan yang terbaik. Dan biarkan ini sebagai rasa syukur kami juga, biarlah persembahan ini juga menjadi berkat untuk PD ini, dan juga untuk setiap kebutuhan PD ini untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah sembah kami dan persembahan kami. Kami mau berikan yang terbaik. Amin. Amin.
puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Minggu depan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini, di tempat yang sama, di jam yang sama, dengan tema warisan pengharapan Yesaya yang dibawakan oleh Romo Ignatius Supratno. Bapak Ibu, kami mohon supaya Bapak Ibu bisa mengundang Suparno. Oh, berarti masih sadar ya, belum ngantuk. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman, saudara semuanya agar bisa sama-sama datang ke tempat ini untuk bersatu hati memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dan diharapkan untuk Bapak Ibu supaya hadir tepat waktu jam 7 malam supaya sebelum mendengarkan firman Tuhan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Lanjut. Seperti biasa Bapak Ibu, kami menerima doa dari Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan. Kami akan mendoakan ucup-ucup doa dari Bapak Ibu selama satu minggu ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu yang meminta untuk didoakan, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera atau bisa ditulis di ucup-ucup doa waktu Bapak Ibu datang di tempat penerima tamu. Lanjut. Ada seminar tentang memahami lebih dalam tentang LGBT. Bapak Ibu jika mau mengikuti acara seminar ini bisa nanti langsung mendaftarkan diri di belakang. Acaranya Sabtu 14 September 2024 di Geraha Sep jam 3:30 sore. Lanjut. Bapak Ibu, kami PDHKY tanggal 13 Oktober nanti akan mengadakan baksos di Santo Thomas Bangkalan Madura bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk bisa menyumbangkan dana, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera dengan transferan ditambah 1. Jadi kalau 10.000 ditambah 1 angka di belakang untuk menandai bahwa yang Bapak Ibu transfer itu untuk bakti sosial. Dan kami juga dalam rangka penggalangan dana kami menjual beberapa makanan dan juga kaos. Jadi kalau Bapak Ibu mau memesan bisa langsung di belakang. Kami sungguh mengucap syukur kalau malam hari ini benar-benar Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri yang boleh mengangkat tanganmu untuk memberkati setiap kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, karena persekutuan kami malam hari ini sungguh benar-benar kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa boleh nyata bagi setiap kami. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memeluk setiap kami, yang benar-benar kami rindu akan hadirmu selalu dalam kehidupan kami.
Dan kami mau Tuhan Yesus, ketika kami pulang malam hari ini, kami bukan lagi manusia yang biasa, tapi benar-benar kami boleh diubahkan. Karena kami mau sama seperti Daud, untuk kami boleh taat selalu kepada setiap perintah-Mu. Kami mau selalu taat, dan kami mau selalu hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk benar-benar malam hari ini, Kau yang sudah memberkati semua para pelayan-Mu yang boleh melayani Engkau pada malam hari ini. Juga terutama untuk Bapak Hanjaya yang sudah boleh menaburkan firman-Nya di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh terus memberkati beliau, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, semua Tuhan, kesehatannya juga. Kami percaya dimanapun beliau ini boleh berada, Tuhan Yesus akan selalu memberikan berkat yang luar biasa, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga untuk setiap kami semua yang boleh hadir di tempat ini, sekali lagi Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh menerima kasih-Mu lagi malam hari ini. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang luar biasa. Dan bersama-sama malam hari ini kami boleh menyatakan betapa kami mengasihi Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami boleh kembali pulang, kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus menyertai setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu akan terus memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kiranya benar-benar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah setiap ucapan syukur kami, doa kami, pujian penyembahan kami, semuanya Tuhan malam hari ini. Biarlah kami boleh satukan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Raja kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Kami semua yang percaya boleh nyatakan amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Biarlah firman Tuhan selalu menyertai kita, dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita.